babi. Ayo kita ke ladang. Hoi. Ayo kita ke ladang. Hoi. Sama-sama menuai padi. Ayo kita ke ladang. Hoi hoi. Assalamualaikum pada semua sesi Abi Wan. Okay, hari ini Abi Wan bersama Abi, Ringgun dan juga Aslan. Hari ini Abi Wan duduk belakang kereta, ada driver, ada bodyguard. Dua orang bawa aku pula. Okey, sebab aku tak bawa aku punya helak sebab aku jimat minyak sikit. Okey, jadi kita nak pergi port Brazil lah. Sekarang kita berada di port bersama Abang Un dan juga Bazlan . Lama tak jumpa Bazlan. Dia action sekarang dengan saya. Sekarang ni action. Dia action dengan saya sekarang ni. Mentang-mentang dia dapat mas banyak, lepas tu dia action. Baru ni kami gaduh. Gaduh. Tapi saya tebalkan muka lah. Gaduh. WhatsApp dia, gaduh. Call dia. Hari ni tiba-tiba dia kan dia belanja saya makan. Dia tak jawab. Dia bawa saya, bawa kereta dia tau. Selama tak pernah dia ajak saya lah. Tak tahu dia jadi kaya ke dapat emas ke apa ke, tak pastilah. Pasal emas bergaduh. Kalau kita cari duit ke duit lama, okey lagi lah. Pasal mas mesti gaduh. Susah. Nasib saya ada beberapa pandangan dan juga ilmu saya boleh baikkan ada orang. So dapat mas, jangan gaduh, bagi saya. Okey. Pengajaran dia dapat mas, bagi dua. Bagi tiga tau ini tau. Jangan pula dapat mas, jangan diam lah. Lan. Selit ke apa ke, selit dalam spender ke apa ke, jangan Lan. Kalau tak ada perjanjian, kan kita nak pergi. Tak apa, saya ada bukti-bukti semua. Bukti-bukti kukuh. Pergi mahkamah mesti saya menang lah. Okey, jadi kita MD bersama sahabat-sahabat hari ni. Okey, mati kau . Okey, Lan pakai MD orang dia pinjam. Lan, MD China kau tak nak pakai? Okey, jom kita MD. Jom. Mantap. Okay, kita ada jumpa satu pondok lama . Mungkin ini dulu rumah lama. Tapi dia buat pondok lah. Jadi kita tengok ada sepian macam serak apa. Temikal lama . Dekat pondok ni. Jadi kita akan cuba scan dekat sekeliling pondok lama ni lah. Okey, jom. Mudah-mudahan ada barang lah dekat pondok lama ni. Jom kita tengok, jom. Okey, kita dapat satu shilling silver . Silver 10 sen . Tahun 1926 . Silver 10 sen tahun 1926. King George . King George 5. Okey. 1926 . Dekat lubang ni tadi. Okey, tu baik mantap . ID nombor 26 . ID nombor 26. Baik mantap. Okey, Lan dapat barang baik . Apa Lan? Dia tak kisahlah bukan makan tai ke apa ke. Tunjuklah. Cici apa tu? Cici . Bukan ni. Tengok. Okey, bagi dua. Buka ah, bagi dua. Kalau emas bagi dua. Kalau bukan emas. Main tengoklah. Bukalah. Ah, boleh bagi kat steam lah, terus tengok. Cepatlah steam lah, buka. Ambil video dulu. Ni bukan video ke aku buat ni? Belasah kau ni kan Lan. Butuh. Lan dapat satu cincin . Bukan cincin Lan. Ya ke? Cincin . Cincin kaki. Cincin. Cincin India ni Lan. Dipah Bali punya cincin lah. Kau agak-agak Lan. Okey, sesuai lah dengan video dia. Lan, kau okey lah Lan. Kau punya raya ni kau dapat cincin silver Lan. Kau boleh pakai dekat kau punya hidung. Hidung kau kan besar panjang. Ni hidung dia nampak. Sama lah hidung. Kau cuba letak kat hidung kau kejap. Cepatlah. Tolonglah letak kat hidung kau. Aku nak tengok ni kejap. Cepatlah Lan. Lan. Tengoklah, tolonglah Lan. Boleh letak hidung lah. Kau berlakon pun tak nak macam mana. Kau ni memang perangai lah. Action. Action budak tu. Action hidung. Hidung tu panjang Kedah. Itu ada. Ni orang budak ni. Dia baik mantap. Apa hang buat tu Lan? Hang buat apa tu? Hang dapat apa ni Lan? Okay, Lan ada jumpa satu target . Katanya emas . Katanya emas lah. Tak tahu lah emas baik ke emas muda ke, tak tahu. Lan dapat satu target . Tu atas. Tak. Duit . Dah dapat satu duit. Tapi duit hancur lah ni. Hancur. Okey, baik. Tak. Okey. Dapat satu duit lama . Lubang kita korek . Tapi duit kat sini biasanya hancur lah. Cuma silver yang cantik. Dapat duit set settlement . Tapi masalahnya hancur . Hancur berderai . Cukup. Terbaik mantap. Kawasan sini . Okey.
Kat sini kita jumpa batu nisan lama eh. Tapi dekat belah atas dia mungkin dah telah digali oleh babi rasanya ni. Tu batu nisan lama eh. Oh, batu nisan lama eh. Tempat ni kosong, tak ada barang apa-apa. Cuma kita boleh cuba scan lah dekat kawasan ni, mungkin ada barang ke tidak ke, nanti kita kemudian lah. Batu nisan kat belah sana tu. Batu nisan yang kedua kita jumpa eh, dekat kawasan sawit ni. Okay, batu nisan yang kedua lah. Batu daripada granit eh. Granit batu nisan. Okay, mantap. Bunyi baik. Tak tahu apa benda barang ni. Allah. Tendui ataupun sampah ke. Duit, oh duit lama. Duit lama lah. Duit lama tapi hancur. Sayang hancur eh. Hancur. Tak. ID 85. Macam bunyi sedap tapi tak tahulah. Sampah ataupun duit silver. Rasanya duit silver ni. Tak silap saya lah. Rumah dia hancur. Dari zaman British tapi hancur lah. Tak. Jadi ada barang lah. Jadi ada barang. Tak. Okay, kita dapat duit yang kedua eh. Duit yang kedua tempat yang sama juga. Dia berpasangan eh. Berpasangan duit dia eh. Okay, tu baik mantap. Tempat situ satu. Situ satu. Sebelah-sebelah je. Okay, okay. Soalnya duit rosak ni. Duit simpan. Duit terbaga ni. Terbaga juga. Saya cakap duit terbaga. Duit terbaga yang dah rosak ni. Rosak. Rosak ni. Kita dapat satu. Alhamdulillah kita dapat satu wisel emas eh, zaman 50-an kot. 50-an, 70-an lah. Mas padu eh. Wisel eh. Emas ni. Emas eh. Tapi grade makin rendah sikit. Baik, baik. Mantap, mantap, mantap. Wih, cantik ni. Mantap eh, cantik. Cari, 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 cari. Jom. Loket ni. Loket, loket emas. Jom. Kuru-kuru. Wih, berat. Kuru-kuru, kuru-kuru. Okey. Ni Un dapat eh. Bukan saya dapat. Un dapat eh. Terbaik. Mantap Un. Baik Un. Loceng emas eh. Loceng emas. Baik. Wisel emas. Wisel emas. Mantap, 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 mantap. Macam barang baik. Sawit lah. Duit lama eh. Duit lama. Duit lama. Tak. Okay. Satu duit lama. Duit lama. Jadi kita rehat dulu. Barang dah tak ada. Cuma tadi Un aja dapat satu duit lah. Apa? Bukan duit. Ada dapat satu loceng. Bukan loceng tu. Tu diorang tengah MD lagi. Saya tak nak MD lah. Dah penat lah dalam sawit ni. Panas. Kita relax dulu. Lepas ni kita balik lah. Makan-makan kita balik eh. Okay, tu baik. Mantap. A few moments later. Cari ni. Dua okay. Dia bagi Un. Cari lagi Lan. Un, Lan kau cari Un. Baik ni. Cek satu Un, cepat Un. Aduh.